Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara ngedit foto di aplikasi Layout. Nah, sebelumnya kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalain bell notification-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Layout-nya. Jika kalian nggak ada, kalian boleh download di Play Store atau App Store. Setelah itu, kalian pilih foto yang mau kalian edit. Contohnya aku kayak ini. Setelah itu, kalian boleh geser sampai kalian ketemu di foto atau kotak 3x3. Nah, setelah itu, di foto yang pertama, yaitu yang aku tunjuk sekarang, kalian boleh klik cermin, dan sederetnya kalian boleh klik cermin. Saya itu di bagian sebelah kanan saya, klik juga cermin, cermin, dan cermin. Setelah itu di bagian bawah, barisan bawah, kalian klik balikan, 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 terus di bagian atasnya juga. Setelah itu kalian boleh klik simpan.